New Foxy memperoleh banyak pergantian signifikan. Lama ini PT Toyota Astra Motor TAM meluncurkan secara bertepatan dua SUV terkini Fortuner 2.8 serta flagship Toyota Land Cruiser 300. Bila kedua SUV tersebut meluncur di Indonesia, gimana dengan Toyota Foxy? Walaupun TAM belum merilis, Toyota Foxy terkini lebih dahulu meluncur di Jepang. Foxy memperoleh banyak pergantian signifikan, mulai dari bodi, sasis, serta paling utama teknologi yang disematkan. Mengutip paultan.org, New Toyota Foxy memakai sasis baru berbasis Toyota New Global Architecture TNGA dengan kode GAC. Alasannya pemberian sasis spesial berefek pada ruang kabin yang lebih luas pada MPV ini. Eksterior. Secara styling, mobil keluarga ini mengusung tampilan yang lebih kasar serta bold dibanding model tadinya. New Foxy diberi grill depan bercorak gelap yang mendominasi fascia depan. Lampu depan ditempatkan di pojok grill, membagikan kesan menyatu. Kemudian DRL LED di atasnya terbuat menyambung dari sisi kanan serta kiri dengan terdapat gelap yang mendominasi fascia depan. Lampu depan ditempatkan di pojok grill, membagikan kesan menyatu. Kemudian DRL LED di atasnya terbuat menyambung dari sisi kanan serta kiri dengan terdapatnya garis krom memanjang. Buat lampu balik diberi warna gelap supaya berkesan sporty serta elegan. Yang menarik pilar C mobil keluarga ini terbuat 75 mm lebih lebar serta meninggikan atap bidang dalamnya jadi 1,405 mm. Toyota mengklaim pergantian ini membuat kabin terasa lebih luas. Buat kaki-kaki, model termahal dipasangkan pelek 2-tone bermotif kipas, sebaliknya varian terendah memperoleh pelek 5 palang single tone yang lebih simpel. Interior. Dari sisi interior, Toyota mengubah tampilan dashboard menjadi lebih modern dan up to date. Foxy paling anyar ini menapatkan sepasang cup holder pada tiap sisi dan panel AC digitalnya kini dibuat menyatu dengan tarikan garis dashboard. Head unit kini berukuran 10.5 inci dan terintegrasi dengan sistem navigasi serta in-vehicle Wi-Fi hotspots. Di sebelah layar sentuh,
Terdapat speedometer digital berwarna biru yang sudah menyatu dengan mid. Toyota Foxy terbaru tersedia dengan pilihan 7 atau 8 penumpang. Versi 7 penumpang mengubah kursi baris kedua menjadi kursi captain seat dengan armrest. Sementara 8 penumpang akan dipasangkan bench seat yang bisa menampung 3 orang. Untuk mempermudah akses keluar masuk mobil, New Toyota Foxy menggunakan power sliding door untuk pintu belakang. Tidak hanya itu, Toyota juga menawarkan kick sensor untuk membuka dan menutup pintu samping. Teknologi. Toyota Foxy diberikan banyak teknologi baru. Salah satunya adalah Toyota Safety Sense TSS yang mendeteksi potensi terjadinya benturan antara mobil dengan pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan lain. Khusus model dengan power sliding door, opsi Safe Exit Assist with Door Open Control menjadi perlengkapan standar. Peranti ini mengingatkan para penumpang yang hendak keluar di saat ada mobil yang akan lewat. Ada juga peranti Toyota TMAT yang mencakup dua fitur, yakni Advanced Drive dan Advanced Park. Teknologi yang pertama membantu mengemudi pada saat terjadi kemacetan, lalu yang kedua membantu mobil keluar dari tempat parkir atau parkir mundur. Fitur ini bisa dioperasikan melalui smartphone. Performa dan harga. Mobil Boxy ini mengusung dua pilihan mesin. Pertama adalah mesin 1800 cm3 2 ZR FXE Hybrid dengan semburan tenaga 140 PS. Sementara pilihan kedua dengan dapur pacu 2000 cm3 Dynamic Force M20 AFKS yang menghasilkan tenaga 170 PS dan torsi 202 Nm. Kedua pilihan mesin tersebut menyalurkan tenaga ke roda depan FWD atau seluruh roda AWD melalui transmisi CVT. Untuk harga, Foxy tipe SG dengan mesin berbahan bakar FWD dibanderol mulai dari 3.090.000 yen atau 390 juta rupiah dengan kurs 1 yen sama dengan 125,93 rupiah hingga tipe termahal SZ bermesin hibrid AWD dijual 3.960.000 yen atau 498 juta rupiah. Demikian untuk info hari ini tentang New Foxy memperoleh banyak pergantian yang signifikan. Semoga bermanfaat. Salam channel.